Nabi juga memiliki garis-garis dalam pertemanan kita, yaitu ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi hati-hati, apakah teman kita atau komunitas kita masuk dalam toxic friendship? Toxic friendship ini yang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Teman-teman semuanya, para pemirsa, para penonton LDI TV, berbicara tentang anak muda berarti kita berbicara tentang pertemanan. Anak muda ini sangat erat sekali dengan yang namanya teman. Kalau dia tidak memiliki teman, tidak memiliki komunitas, biasanya masa mudanya itu merasa kurang indah. Namun, Nabi juga memiliki garis-garis dalam pertemanan kita, yaitu ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi hati-hati, apakah teman kita atau komunitas kita masuk dalam toxic friendship? Toxic friendship ini yang gimana? Nyuwun sewu. Kita punya teman, kita punya komunitas. Tapi komunitas ini selalu mengajak kita bareng-bareng melekan bengi nek subuh, waktunya subuh datang sampean gak enak sing gugah. Sampai tidur, dibiarkan saja. Lah inilah teman-teman yang toksik. Wayahe ngaji malah dijai metu. Waktunya ngaji, malah asik keluar. Wes metu ae. Iki ayo, iki enak acara iki. Ini ada makan-makan ini. Seakan-akan ada acara di luar sabilillah itu lebih enak atau lebih menyenangkan dibanding acara-acara sabilillah. Malah kadang-kadang nih, kalau sudah ketemu dengan teman yang sebenarnya enggak toksik, teman yang sebenarnya bagus agamanya, ketika kita diajak ngaji, kita diajak amal soleh, justru malah terkesan kita adalah orang yang cupu. Nah ini harus hati-hati. Nyuwun sewu, kalau sampai ta'awanunya ini alal ismi wal udwan, sampai melanggar bersama, terus kalau kita berada di lingkungan itu, kita seperti terancam untuk tidak mengatakan keburukan, padahal itu sebenarnya buruk. Nah ini hati-hati. Teman-teman, hati-hati. Kita lihat teman-teman kita. Kita lihat lingkungan kita. Apakah mereka toksik bagi agama kita atau tidak? Karena sangat berbahaya sekali. Karena hanya memilih pertemanan, biar kita punya komunitas, namun agama kita yang dipertaruhkan. Kelihatannya asik, namun mereka justru mengajak kita jauh dari agama. Nah ini teman-teman yang masih muda khususnya, monggo, mari, silahkan berteman, silahkan memilih komunitas. Tapi kita lihat nih komunitas kita, apakah ta'awanu alal birri wat taqwa, apakah mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, atau sebaliknya, mereka ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah ini yang kita jaga. Insya Allah, saya sendiri percaya kepada seluruh penonton-penonton LDI TV khususnya yang sudah mau ngeklik ini dan menonton. Insya Allah, ya kan? Tidak ada yang toxic friendship. Toxic friendship, agak susah ya menyebutnya ya. Insya Allah dengan mengeklik ini, oh tahu, oh iya. Saya dan teman saya, kalau saya memiliki teman, ya seharusnya saya bisa saling bekerja sama dalam kebaikan. Ketika waktunya sholat saya diingatkan, berarti itu adalah teman yang baik. Atau sebaliknya, ketika saya lagi sadar dan teman saya waktunya sholat, saya yang harus mengingatkan teman saya. Begitu pula di acara-acara sabilillah seperti pengajian, amal sholih, dan yang lain. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Ada kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali dan kita sambung dengan materi yang lainnya. Akhiru qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.